Semua salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara tuan, tuan dan perempuan yang amat saya hormati semua. Akhirnya inilah satu pendedahan terbaru berkaitan dengan ucapan muhyiddin yassin yang menjadi kontroversi dan mendapat uh, ramai uh, mendapat uh, komen daripada ramai uh, pemerhati politik. bahkan kepada ahli politik dan khususnya bagi seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti perkembangan berkaitan dengan isu ini. Saudara-saudara baru-baru ini ucapan kontroversi Muhyiddin Yassin di mana beliau dilihat mempertikai keputusan yang dipertuan Agong 16. Pada ketika itu, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin dilihat mempertikai keputusan itu kerana beliau uh, mendakwa beliau mempunyai uh, sokongan yang cukup untuk menjadi Perdana Menteri Dan selepas Muhyiddin Yassin disiasat memberikan keterangan, lihat ini tindakan Muhyiddin Yassin Muhyiddin serah 115 akuan berkanun kepada polis Adakah dengan ini sebenarnya senarai 115 akuan berkanun yang menyokong Muhyiddin Yassin menjadi perdana menteri itu memang benar-benar ada. Walaupun terdapat kepimpinan politik sebelum ini yaitu bekas ketua menteri Sabah Saleh Said Keruak yang membuat kenyataan bahwa Muhyiddin takkan berani mendedahkan senarai tersebut. Namun kini Muhyiddin sudah menyerahkan 115 akuan berkanun tersebut kepada pihak polis. Pengurus PN Muhyiddin Yassin menyerahkan 115 SD yang menyokong dirinya sebagai perdana menteri selepas PRU ke-15 pada November 2022 kepada polis. Dia juga menyerahkan surat akuan penerimaan SD berkenaan yang bertarik 21 November 2022 daripada setiausaha sulit kepada yang di Pertuan Agong ketika itu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Wartawan kemudiannya diberikan salinan SD Muhyiddin kepada istana bertarik 21 November 2022 dia juga menyebut bahawa turut disertakan bersama adalah 51 SD daripada PN, PAS 22, GPS 22, GRS 6, Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia, KDM 1, serta SD daripada 10 ahli parlimen BN dan 2 ahli parlimen bebas. Bagaimanapun, lampiran SD daripada mereka yang didakwa menyokongnya itu tidak diberikan kepada media dan wartawan juga tidak dimaklumkan mengenai jumlah ahli parlimen yang menandatangani SD tersebut. SD itu dikatakan dikumpul sejurus selepas PRU 15 yang berakhir dengan parlimen yang tergantung. GPS dan JRS pada mulanya menyokong Muhyiddin tetapi kemudiannya menukar sokongan mereka kepada Anwar susulan titah al Sultan Abdullah yang menasihatkan ahli parlimen untuk membentuk kerajaan perpaduan. Muhyiddin sebelum ini juga menolak tawaran untuk membentuk kerajaan perpaduan bersama dengan PH. Muhyiddin enggan bercakap kepada wartawan selepas memberi keterangan kepada polis mengulangi dalam satu kenyataan bahwa ucapannya semasa ceramah di Nenggiri adalah fakta dan bukan bertujuan untuk memperlekehkan Al Sultan Abdullah. Seperti yang kita tahu, Tengku Hasanal sudah menzahirkan kemurkaan Baginda terhadap ucapan Muhyiddin Yassin. Jadi saudara-saudara, kalau memang benar Muhyiddin Yassin mempunyai 115 SD akuan bersumpah, Kenapa bukan Muhyiddin Yassin yang jadi Perdana Menteri? Aha, itu yang menjadi persoalannya. Bahkan, kita tahu GPS dan JRS pada awalnya menyokong Muhyiddin, tetapi akhirnya menukar sokongan, menyokong Anwar Ibrahim. Susulan titah Al-Sultan Abdullah, supaya ahli parlimen membentuk kerajaan Perpaduan. Saudara-saudara, kalau perkara ini benar, memang Muhyiddin ada sokongan dan Muhyiddin menang dalam perkara ini dan kalau memang benar-benar 115 akuan ber, uh, akuan berkanun ataupun SD tersebut masih relevan adakah dengan ini Muhyiddin Yassin boleh menumbangkan Anwar Ibrahim pada hari ini rasanya jawabannya adalah tidak karena hari ini yang menjadi perdana menteri adalah Anwar Ibrahim dan yang memimpin kerajaan perpaduan adalah daripada PH BN GPS GRS. saudara-saudara apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tentu Anda yang amat dihormati. Saudara-saudara barbar ini kita dikejutkan dengan ucapan kontroversi Muhyiddin Yassin yang di mana ramai membuat kenyataan beliau dilihat mempertikaikan keputusan yang di Pertan Agong ke-16 pada ketika itu kerana tidak melantik beliau menjadi Perdana Menteri sedangkan Muhyiddin Yassin mendakwa beliau mempunyai sokongan yang cukup. Bahkan baru-baru ini Muhyiddin Yassin telah menyerahkan 115 SD akuan berkanun kepada pihak polis selepas beliau disiasat. Dan akhirnya saudara-saudara, perkara ini telah membangkitkan kemurkaan Tengku Hasanal dan Istana Pahang telah membuat laporan polis. Namun kita menantikan apa titah terkini Daripada Baginda Sultan Pahang, al Sultan Abdullah Riayatuddin al Mustafa Billah Shah. Terkini daripada Malaysia kini bertarikh 21 Ogos Sultan Abdullah tak tahan sebab bertitah mengenai perkawinan puteri. Rupanya titah daripada Baginda Sultan Abdullah tak tahan sebab bertitah mengenai perkawinan puteri. Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al mustafa Bilasha tidak dapat menahan sebab ketika bertitah mengenai perkawinan putrinya Tengku Putri Raja Tengku Putri Afzan Amina Hafid Zatullah yang akan berlangsung pada minggu ini. Al Sultan Abdullah dilihat mengesat air mata dan tidak dapat meneruskan titah baginda. ketika mendoakan perkawinan putrinya. Semoga majlis yang diadakan ini akan berjalan lancar, penuh keberkatan, dan diredai Allah, serta ikatan perkawinan yang bakal terbina akan kekal. Baginda mengesap air mata, dan meminta Tengku Hasanal menyambung Tita. Akan kekal hingga kejana, insya Allah. Di samping itu juga, marilah, Bersama-sama kita berdoa agar negeri Pahang Darul Makmur serta rakyatnya akan terus dipelihara dan dilindungi Allah. Titah yang dibacakan Tengku Mahkota Pahang. Baginda bertita "Demikian." Pada majlis perasmian Masjid Al-Falah perkampungan Sungai Isap 2 dan doa selamat bersempena istiadat perkawinan diraja di Kuantan semalam. Perkawinan di Raja Tengku Afzan bersama pasangannya akan berlangsung pada 22 hingga 25 Ogos ini dan akan dipentaskan secara langsung bertempat di Tasik, Kota Sas dan Padang MBK 1 Kuantan. Ini adalah titah terkini daripada Baginda Sultan Abdullah. Tak tahan sebab bertitah mengenai perkawinan puteri.